पूरे बाप रे आगे कर ले। अरे बट गन बंद करो, खटर छट यार, जल्दी आओ ना बाहर, क्या कर रहे हो? Halo Mirada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Agus Ovia di channel YouTube ini. Apa kabar Mirada semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam kesehatan tentunya di pasca lebaran kali ini. Dan di tengah pandemi corona kali ini, saya terus menghimbau diri saya sendiri dan Mirada sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan berusaha tetap berada di rumah selama tidak ada keperluan yang penting, ya, serta membantu orang-orang di sekitar kita yang mana mereka terdampak dari pandemi ini. Baik, Merdo sekalian, ya. Kali ini memang ada sebuah video yang juga tersebar di Indonesia baru-baru ini, yaitu terkait serangan segerombolan belalang yang ada di India. Nah, kira-kira apakah itu hoax atau benar? Nah, untungnya kabar bagusnya ya, video yang tersebar tersebut adalah video yang benar ya, di mana Merdo sekalian di beberapa daerah di India, khususnya ya pada video tersebut, yaitu di salah satu wilayah di kota Rajasthan yang ada di India, yaitu segerombolan dalam jumlah yang besar sekali ya, belalang itu ada di wilayah perkotaan ataupun di tempat penduduk, bukan di gurun ataupun bukan di hutan yang mana merupakan habitat asal mereka. Jadi memang saya katakan video itu benar, Merdo sekalian. Ya, alhamdulillah ya kalau yang disebar adalah video yang benar. Baik, Merdo sekalian. Salah satu sumber mengatakan ya bahwasannya kronologisnya itu bisa ditarik dari suatu badai siklon ya, Mekunu dan Luban yang telah melanda di wilayah Oman dan Yaman, yang mana masing-masing terjadi pada tahun 2018. Lalu akhirnya ya dengan adanya badai tersebut mengubah gurun ya, mengubah gurun menjadi danau dan akhirnya memfasilitasi ya belalang-belalang tersebut untuk berkembang biak ya, hingga akhirnya berlanjut sampai tahun 2019. Akhirnya kawanan belalang ini juga menyerang ke tanaman-tanaman di daerah Afrika Timur yang mencapai akhirnya puncak populasinya pada bulan November ya. Yang mana ya akhirnya pada tahun 2020 ya, di awal 2020 sampai juga menuju ke Iran Selatan dan juga Pakistan, Merdo sekalian. Nah, Pakistan ini adalah negara yang berbatasan dengan India. Yang mana Merdo sekalian ya, perkembangan biakan yang bisa dikatakan sangat over ataupun berlebihan ini disebabkan karena hujan lebat yang ada di Afrika Timur pada bulan Maret dan April ya, sehingga akhirnya sampai ke Iran Selatan, Pakistan, hingga akhirnya ke India, Merdo sekalian. Jadi kurang lebih sejarahnya ataupun asal mulanya seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, Merdo sekalian, kenapa bisa sampai ke perkotaan? Jadi jenis belalang ini adalah belalang gurun yang memiliki nama yaitu Scytocerca gregaria. Nah, ini mohon dikoreksi ya kalau saya salah ya, bagi yang ahli di bidangnya. Ini adalah belalang bertanduk pendek, Merdo sekalian, dan berwarna coklat kalau kita lihat videonya. Jadi selama beberapa hari terakhir memang segerombolan belalang ini menyerang ke daerah perkotaan ya, khususnya di Rajasthan yang mana merupakan asal mula tempat biasa ada di sana dan juga berbatasan dengan Pakistan ya. Dan akhirnya belalang-belalang ini menuju ke daerah istilahnya perkotaan lah, seperti di Jaipura ya, di Gwalior, Morena, Seopur, dan baru-baru ini juga berkeliaran di Amaravati, Nagpur, dan Wardha di daerah Maharashtra. Maharashtra itu, Merdu sekalian, itu di Mumbai, Merdu sekalian, yang mana itu merupakan tempat ya Bollywood ya, di mana rumah Shah Rukh Khan, Amir Khan, Salman Khan itu ada di sana. Ini kok malah nyambung ke sana ya. Nah, lalu kita lanjut. Baik, Merdu sekalian, berdasarkan informasi dari KL Gurjar ya, yang merupakan wakil dari
Locust Warning Organization ataupun organisasi peringatan belalang yang ada di India. Ini mengatakan bahwasannya karena tidak ada tanaman di ladang, ya, belalang telah berpindah melintasi negara bagian yang tertarik oleh tutupan hijau. Maksudnya adalah belalang ini kehabisan makanan, mungkin di suatu daerah, khususnya di Rajasthan. Akhirnya mereka berpindah, gitu ya, berpindah ke negara bagian lain untuk mencari dedaunan ataupun hijauan yang akhirnya mereka bisa makan. Ya, dan beliau melanjutkan, kawanan ini ataupun kawanan gerombolan belalang ini dibantu oleh kecepatan angin yang tinggi sehingga mereka akhirnya bisa sampai ke Jaipura. Jadi Meredos, Rajasthan ini adalah memang negara bagian dengan luas yang terbesar di India, Meredos sekalian, dan memang di sana merupakan salah satu titik pertanian India. Nah, di satu daerah di Rajasthan akhirnya berpindah ke kota Jaipura yang merupakan ibu kota Rajasthan, Meredos sekalian, ya. Dan saat ini sudah ada 3 hingga 4 kawanan di Rajasthan ataupun ada sampai 3 sampai 4 gerombolan, ya, belalang yang ada di Rajasthan, dan sudah ada 3 gerombolan belalang di daerah Madhya Pradesh di mana sekelompok kecil telah bermigrasi ke Maharashtra, yaitu di Mumbai itu, Merdo sekalian, yang menurut Gurjar ini sendiri sebenarnya tidak sulit untuk dikendalikan, alias mudah lah ataupun bisa untuk dikontrol, Merdo sekali. Jadi memang bisa dikatakan, ya, salah satu sumber permasalahannya adalah kekurangan makanan di tempat tersebut. Nah, sekaligus juga memang waktu ataupun masa perkembangbiakan yang lebih lama sehingga bisa menghasilkan banyak sekali telur dan akhirnya menghasilkan, ya, ledakan populasi dari belalang itu sendiri. Lalu Mas Agus, pertanyaannya adalah seberapa bahayanya dari belalang itu sendiri, ya. Kalau belalangnya sendiri gitu ya, itu nggak masalah, ya, mungkin seperti di Gunung Kidul, Merdo sekalian, ya, bisa dimakan, bisa digoreng, bisa disate, ya, rasanya nikmat, katanya gurih. Tapi kalau sudah jumlahnya besar, ya, dan mereka bertambah lebih banyak populasinya, perkembangbiakannya, ya, nah itu akan menjadi sangat berbahaya, Merdo sekalian, ya. Mereka memasuki fase perkawinan dan akan membentuk, ya, kawanan yang besar yang dapat melakukan perjalanan hingga 150 km per harinya. Dan mereka, ya, akan memakan makanan hijau ataupun tumbuhan hijau, ya, yang mereka temui di jalan, ya, yang mana mereka ini memakan semua jenis tanaman, Merdo sekalian. Nah, jika tidak dikendalikan, gerombolan belalang ini dapat mengancam ketahanan pangan suatu negara, ya. Dan seperti yang pernah terjadi, Merdo sekalian, di negara tanduk Afrika seperti di Ethiopia ataupun Somalia, ya, mereka menyaksikan, ya, bagaimana ganasnya serangan belalang ini yang mana terburuk dalam 25 tahun terakhir, Merdo sekalian. Nah, sebenarnya serangan belalang ini tidak baru sebenarnya di India, Merdo sekalian, karena di tahun lalu, ya, ini di Rajasthan Barat dan Gujarat Utara yang merupakan tempat normal mereka, itu, ya, menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian ataupun tanaman rabi. Nah, ini adapun kasus kali ini, Merdo sekalian, ini merupakan yang bisa dikatakan terdahsyat lah, ya, sejak tahun 1997 di India itu sendiri. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian India, Merdo sekalian, ya, belalang ini pernah merusak, ya, pertanian India dengan total nilai 10 kror atau sekitar 2 kali 10 berarti 20 miliar rupiah pada tahun 1926 sampai 1931. Ya, masa dulu itu, ya, itu udah besar tuh, Merdo sekalian. Dan pada siklus wabah belalang tahun 1940-46, ya, sampai 1949, 1955 itu masing-masing diperkirakan sekitar 4 miliar rupiah kalau kita konversikan, Merdo sekalian. Dan pada tahun 1959 sampai 62 itu ada sekitar 50 lakh. 50 kali 20, ya, berarti mungkin 1 miliar, Merdo sekalian. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi pertanian India sekarang? Beruntungnya, Merdo sekalian, ya, kemungkinan kerusakan tanaman yang akan terjadi di India ini khususnya untuk pertanian itu akan rendah karena para petani India sudah memanen tanaman-tanaman mereka, ya, para petani jeruk. Namun memang masih ada yang terkena nih, salah satunya, ya, petani jeruk di Maharashtra telah menyatakan keprihatinan mereka
ya, tetapi seperti yang dikatakan Gujar, nanti ya akan mudah dikendalikan ya dari serangan belalang ini, Merdo sekalian. Nah, masalahnya adalah yang berbahaya itu ketika perkembangbiakannya ini sangat besar ya. Seekor belalang betina, Merdo sekalian, yang dewasa itu bisa bertelur 80 sampai 90 telur dalam 3 kali siklus hidupnya ya, dalam 3 bulan, Merdo sekalian. Ya, jika dibiarkan tidak terkendali, maka dapat tumbuh secara eksponensial menjadi 40 sampai 80 juta belalang per kilometer persegi, Merdo sekalian. Nah, lalu apa sih yang sudah ataupun yang dilakukan oleh pemerintah India saat ini? Jadi pemerintah India melalui pemerintah pusat ya akan membantu negara-negara bagian dalam memerangi belalang padang pasir ini. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran kita juga ya. Mungkin nanti ada serangan juga. Nah, pada hari Rabu ya kemarin, Merdo sekalian, ya pemerintah pusat memberitahu bahwasannya ada operasi pengendalian belalang ya di beberapa negara bagian yang tengah terdampak. Nah, Menteri Pertanian ya yang bernama Narendra Singh Tomar menyatakan bahwasannya akan menyemprotkan ya insektisida di tempat istirahat belalang ya pada malam hari. Tempatnya seperti di pohon, Merdo sekalian. Ya. Dan untuk LWO sendiri ataupun Locust Warning Organization, yang mana ini merupakan organisasi yang saya sebutkan sebagai organisasi peringatan belalang, itu telah menyemprotkan, Merdo sekalian, sekitar 21.675 hektar di Rajasthan. Dan India juga telah memesan 60 penyemprot insektisida ya khusus di Inggris, Merdo sekalian, untuk menangani ini. Nah, selain itu juga negara telah memiliki sebenarnya 50 mesin ya yang sejenis, dan juga menggunakan drone juga sebenarnya untuk menyemprotkan insektisida tersebut, Merdo sekalian. Selain itu juga pemerintah India juga menggunakan 89 bantuan dari pemadam kebakaran untuk menyemprotkan pestisida ya, dan ada sekitar 120 kendaraan survei ya, 47 kendaraan kontrol dengan alat penyemprot ya, dan sekitar 810 sprayer ya yang dipasang di traktor, Merdo sekalian ya, yang telah dikerahkan untuk mengendalikan belalang ini, Merdo sekalian ya. Jadi sejauh ini seperti yang saya sebutkan, Merdo sekalian, sudah ada Rajasthan, Punjab, Gujarat, Maharashtra dan Madhya Pradesh ya, di mana belalang ini segerombolan itu telah menyebar dengan bantuan kecepatan angin. Dan khusus untuk negara bagian seperti Odisha, Merdo sekalian, sudah mengeluarkan pedoman bagi para petani di negara bagiannya untuk mengambil langkah pencegahan ya. Salah satunya yaitu dengan menyemprotkan ya pestisida pada tanaman mereka, Merdo sekalian, dengan berbasis mimba. Ya, mimba ini sejenis ekstrak biji, Merdo sekalian, yang bisa digunakan ya untuk memerangi belalang tersebut. Nah, selain itu juga di negara bagian saya di Delhi sebenarnya juga diberikan peringatan untuk berhati-hati, Merdo sekalian, dan dari pemerintah juga ini ya memberikan informasi untuk bersiap-siap ya ataupun melakukan penyemprotan insektisida ataupun pestisida sesuai kebutuhan pada malam hari ya, khususnya pada tanaman-tanaman. Nah, berbahayanya, Merdos, jikalau tadi angin mendukung untuk bisa segerombolan belalang itu datang ya, ini dikhawatirkan bisa sekitar 22% ya wilayah hijau di kota New Delhi ini bisa dimakan belalang. Ini tempat saya, Merdos, bisa dilihat hijau banget ya. Nah, ini karena dekat dengan kampus Jawaharlal Nehru juga yang merupakan sekitar 200 hektar ya. Kampus ini hijau semuanya seperti hutan, Merdo sekalian. Nah, jadi memang ini harus benar-benar berhati-hati ya. Sehingga harus dilakukan penyemprotan ya pada waktu yang tepat. Dan konon, Merdo sekalian, ya belalang gurun ini dalam 1 km persegi itu dapat memakan jumlah makanan yang sama dengan 35.000 orang dalam sehari. Jadi sangat berbahaya sekali ya, Merdo sekalian. Oke, jadi kurang lebih seperti itu informasinya. Mohon maaf informasinya tidak runtut, tapi semoga saja bisa memberikan pengetahuan, pelajaran, hikmah bagi kita semuanya. Mohon maaf, Merdo, kalau ada kekurangan. Bor Sukriya telah menonton Firmi Lengge. Sampai jumpa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Merdo sekalian ya, dalam kebaikan.